Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Cikal Koplak. Selamat menonton! Sama, Ipan juga. Pakai? Enggak ada. Dan info teman-teman, ujung rel ini ada di sebelah sana. Wah, tuh. Spur baduk. Jadi relnya mentok sampai situ saja. Kita ada di stasiun Halim, Jakarta Timur. Stasiunnya besar, infonya luasnya 14.000 meter persegi. Mantap. Sepi pada foto-foto. Setelah sampai Halim, kita nomor keretanya berganti menjadi G1007. Ini berbanding terbalik dengan kereta api Indonesia, dimana kalau dari arah timur itu nomornya ganjil, dari barat genap. Sementara kalau ini berbeda, dari arah barat itu ganjil, dari arah timur tadi kita 1006 genap. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali ke ini kereta 2. Berarti kita ke sana. Mbak, ada kata-kata nggak untuk hari ini? Tetap semangat dan tetap ceria. Terima kasih. Yes. Mari. Iya. Hah? Aduh. Taunya cuma nimang-nimang doang. ANJ, Andre Johannes. Gimana dia? Enggak. Selamat siang. Ada kata-kata enggak hari ini? Untuk kata-kata hari ini tetap semangat. Terima kasih. Bapaknya? Tetap semangat juga. Tetap semangat juga. Ini kereta 6. Kita ada di kereta 7. Well. Oh. Aduh. Maknya. Assalamualaikum. Kami yang terhormat, selamat datang di kereta cepat relasi Jakarta Bandung dengan pemberhentian di stasiun Karawang. Dan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegaluar. Kami atas nama PT Kereta Cepat Indonesia Cina dan kru yang bertugas mengucapkan, terima kasih passengers, welcome to the Jakarta Bandung High Speed Railway. This train will stop at Karawang Station, Padalarang Station, and the destination at Tegaluar Station. On behalf of Indonesia China High Speed Railways Company and the crew on duty,
kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta cepat relasi Jakarta-Bandung. Sampai jumpa pada perjalanan berikut. Dear passengers, in a moment, we will arrive at Mandalara. Please prepare yourselves. Check your belongings. Don't leave anything behind on the train. Thank you for using our services and see you on the next train. Dari Halim menuju ke Lebar Luar akan segera diberangkatkan. Penumpang yang masih berada di area peron dimohon untuk segera memasuki rangkaian kereta api. Kencang pisang. Kembaturan ayam di kereta di Pasir Angin kembaturan.
dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal di atas kereta. Kami yang bertugas atas nama PT Kereta Cepat Indonesia Cina mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta cepat relasi Jakarta-Bandung. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few minutes, we will arrive at the Galuan as the final station. Please check your belongings and do not leave anyone behind on the train. On behalf of Indonesian China High Speed Railways Company, to say thank you for using our services and see you on the next train. Oke teman-teman, itulah perjalanan kita kali ini. Jam 2 sampai sini jam 4:30 kurang 15. 2 jam 15 menit perjalanan Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung termasuk rest di Halim 30 menit. Bagaimana kesannya Ibu Fiona? Mau lagi Bu? Boleh. Kita sudah menata aja. Jangan lewat dan selamat. Tunggu.
ada salah. Sorry. Iya termasuk juga. Kan jadi sono juga ada. Apa buat itu nih mangma lagi? Teman-teman, jadi kalau setelah pintu akses pintu masuk sana, mesin tiketnya ada di sebelah sini. Nanti kalau sudah beroperasi, terus teman-teman masuknya ke sana kurang lebih begitu. Sementara karena masih uji coba ya, belum digunakan. Mantap. Pol. Sono anginnya juga angin panas. Dan ini nanti rencana untuk komersial area, untuk pedagang-pedagang, kafe, kantin, minimarket mungkin. Sementara masih kosong. Kurang lebih seperti itu. Masih coba kali ini. Kesan-kesannya ya, sat-sat was-was, banter, kupingnya sakit. Dan nanti setelah beroperasi secara reguler, apakah akan
ramai peminatnya, ramai penumpangnya. Kita lihat saja ke depannya bagaimana. Terima kasih yang sudah menonton. Ada salah, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari stasiun kereta cepat Tegaluar. Bye-bye.